tengah malam kepada semua para pendengar Ria 897 FM. Selamat berjumpa kembali dalam satu lagi episod Kisah-kisah Seram Misteri Jam 12 bertemankan saya DJ Champion KC. Pendengar Ria 897 ingin saya mengingatkan anda semua, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan. Jangan kita percaya, terikut-ikut dan terlampau taksub dengan apa yang diketengahkan. Pastinya, anggaplah rancangan ini seperti sama seperti menonton filem-filem seram. Kalau anda ada kisah, saya dan teman-teman yang lain ingin mendengarnya. 669-11897. Ingatlah, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Berikut ini adalah episod kisah yang diketengahkan datangnya dari seorang suami yang amat berduka cita tentang keadaan istrinya sekarang ini. Perkara ini baru saja dialami oleh istri. Dan dalam kisah ini, bila saya baca, mungkin ada yang rasa seram, ada yang rasa takut, mungkin ada yang tidak. Tapi khususnya nasihat saya kepada anda yang lemah semangat, yang mungkin tidak boleh mendengar kisah-kisah sedemikian, anda perlahankanlah radio ataupun matikan seketika radio anda. Sebab kisah ini berlaku dalam sebuah rumah di kawasan Tangling Hall. Kata Encik Amri, pengalaman beliau dan istrinya. Ini dialami oleh istrinya, tapi sampai ke saat ini Encik Amri, anak-anaknya masih belum tahu apakah yang mengganggu istrinya. Apa kabar KC, juga selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Abang Amri. KC panggil saya Amri pun boleh. Kisah yang Amri ingin ketengahkan ini berkenaan dengan isteri. Sekarang ini KC, isteri saya dah tak nak duduk di rumah seorang diri. Kalau saya bertugas, anak-anak dua orang belum balik dari sekolah, isteri saya akan berada di luar. Mungkin di estate kejiranan rumah saya, berada di luar sampai saya atau anak-anak balik. Kalau duduk di rumah pun, anak-anak dua orang akan keluar. Keluar pergi mengaji, keluar pergi kelas tuition, isteri akan ikut keluar. Sebelum ini memang tidak, KC. Isteri saya memang berani. Berani duduk di rumah seorang diri. Sampailah berlakunya satu kejadian pada lewat tahun lepas. Pengalaman yang saya nak ceritakan, saya sendiri belum pernah nampak. Tapi saya dapat rasakan apa yang dirasai, dialami oleh isteri saya. Waktu tengah malam, waktu itu sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Saya tidak mendengar MJ12 setiap hari. Cuma pada hari-hari cuti, hari-hari tertentu yang saya tidak bertugas, akan saya dan isteri dan anak-anak mendengar. Tapi sekarang ini, isteri saya langsung tak nak dengar. Malah, bila saya kirimkan email ini pada KC pada petang hari, semalaman harinya, dia tidak bersama saya mendengar rancangan ini. Walaupun tidak bertugas, saya sekarang ini menggunakan earpiece bila mendengar rancangan Misteri Jam 12. Berbalik pada kisah ingin saya ceritakan, perkara gangguan dialami oleh isteri saya pada tahun lepas, lewat tahun 2011. Waktu itu 12 lebih tengah malam dan saya tidak mendengar rancangan MJ12 sebab keesokan harinya saya bertugas. Pada malam yang dimaksudkan, hujan lebat, kesejukan dibuatnya. Tiba-tiba isteri saya bersuara, Abang. Bila saya bangun dengan mata yang kelat, mengantuk sangat, KC, saya toleh tengok isteri. Apa dia, Ma? Mama nak apa, Ma? Abang, dekat pintu kita, Bang, ada benda, Bang. Isteri dalam keadaan ketakutan. Bila saya sentuh tangan isteri saya, saya dapat rasakan bulu rumahnya meremang dan menggigil satu badan. Saya perhatikan dekat pintu rumah, saya tak nampak apa-apa pun, KC. Jadi saya suruh isteri pejam mata, kemudian istighfar.
Saya istighfar, dia ikut KC. Saya suruh dia mengucap, dia pun ikut. Kemudian saya kata buka pelan-pelan, mama tengok, eh, ada lagi tak. Jadi isteri saya buka pelan-pelan, dia buka matanya sedikit, kemudian dia tutup balik matanya KC. Abang, dia dekat tepi, bang. Saya tanya apa? Isteri tak boleh jawab. Terus isteri peluk saya. Pendengar Ria 897. Cuba anda bayangkan. Encik Amri katanya, bila tidur malam, isterinya suka tidur di bahagian luar katil. Cik Amri akan tidur di tepi tingkap kerana isterinya tak suka tidur di bawah tingkap. Tingkap, bawahnya, tepinya semua tembok. Pada malam tersebut, setelah isteri nampak sesuatu, isterinya terus seolah-olah bergulik melangkah badan suami masuk ke dalam dan baring di tepi tingkap dalam bilik. Encik Amri, walaupun tak nampak, dapat rasakan takut pada malam tersebut. Mama, mama bilang dengan baba, mama nampak apa? Cakaplah. Tak boleh, bang. KC dipendekkan cerita. Isteri saya berbisik di telinga saya. Bang, ada hantu pocong dalam rumah. Astaghfirullahalazim. Mama, mama jangan main-main, mama. Bang, benda tu kat belakang abang. Pendengar Ria 897. Bila mendengar isterinya berkata sedemikian, tiba-tiba meremang bulu roma Encik Amri dengan secara tidak langsung. Encik Amri kuatkan semangat. Bila Encik Amri bangun nak turun dari katilnya, nak buka lampu, isteri tarik tangan. Isteri tarik tangan saya, KC. Abang, jangan tinggalkan saya, bang. Tolong, bang. Takut, bang. KC, berkali-kali isteri saya kata jangan tinggalkan dia. Saya kata ikut, dia kata tak nak, takut benda tu masih dekat tepi katil. Pocong KC sedang berdiri dan saya tak dapat lihat, isteri boleh melihatnya. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya baring atas katil, saya panggil anak-anak saya dua orang. Saya panggil nama mereka, mereka antara satu mereka bangun, datang ke bilik. Kemudian saya kata, buka lampu sekarang. Anak saya buka lampu bilik, anak saya buka lampu dapur, lampu depan satu rumah lampu. Dan kemudian saya tanya isteri, ada tak lagi? Tak ada, bang, tak ada. Dan KC, sejak hari tersebut sampai ke saat ini, isteri saya tak nak duduk rumah seorang diri. Sebab dia banyak kali pernah nampak makhluk pocong dalam rumah. Saya dengan anak-anak tak pernah lihat, tapi saya boleh rasakan ada sesuatu yang tak kena. Pendengar Ria 897 FM. Kata Encik Amri lagi, bila setiap malam nak tidur, semua lampu akan saya hidupkan. Sebab kalau gelap, isteri saya akan ternampak, KC. Saya rasa takut, tapi secara tidak langsung juga, saya ingin tahu sebenarnya apa yang mengganggu isteri saya. Adakah barang ini dihantar oleh seseorang, ataupun barang ini dari luar datang ke rumah saya di Tanglin Hall? Terima kasih dan juga selamat tengah malam, KC. Terima kasih kerana sudi bacakan kisah dari Abang Amri. Inilah dia, saudara teman Ria 897. Memang rasa takut, seram, eh? Apabila benda sedemikian rupa hanya kita saja yang nampak, orang lain tak nampak. Kadang-kadang bila kita nak cuba jelaskan, orang ingatkan kita buat-buat cerita. Orang ingatkan kita ni berpura-pura. Orang ingatkan kita ni mungkin nak dapatkan attention, eh? Dapatkan perhatian. Jadi tak tahu bagaimana, tapi nasib baiklah. Isteri Cik Amri tidak beritahu nama isterinya, mendapat seorang suami yang mungkin memahami keadaan dan tidak ingin menuduh isterinya ni inginkan perhatian ataupun tak betul dan sebagainya. Jadi dia berkongsi pengalaman kisah isterinya itu kepada saya. Dalam rumah di Tanglin Hall, penampakan makhluk pocong, bagaimana agaknya? Apa akan anda lakukan kalau anda seorang suami, isteri anda mengatakan beberapa kali? Sebab banyak cerita. Bila isteri menceritakan pada suami, suami hanya menolak tepi dan mengatakan, awak ni banyak sangat dengan MG12. Awak ni banyak sangat tengok cerita hantu. Awak ni merepek lah. Mana ada. Dan kalau kita dengar kisah Cik Amri tadi, Cik Amri ambil berat dan ingin tahu sebenarnya apa yang menghantui isterinya. Saya akan teruskan kisah misteri jam 12 di Ria 897 FM dengan kisah seterusnya.
Pendengar Ria 897, saya akan bercerita kisah berikut ini dan ingatlah rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Jangan terikut-ikut dan terlalu taksub ya. Baik, kisah berikut ini juga tentang gangguan dalam rumah. Kalau tadi kisah Cik Amri yang saya bacakan, gangguan dalam rumah yang mungkin belum lagi sempat dibersihkan rumah tersebut. Tapi kali ini, kisah daripada seorang pendengar nama ini adalah peninggalan arwah ibunya yang dikatakan adalah setiap malam-malam ibunya bukan tukang ubat, bukan, tapi ibunya mengamalkan sesuatu sampai sekarang beliau adik-beradik yang lain tak tahu apakah amalan ibunya, dan ibunya pun tidak berkongsi, malah melakukannya secara senyap dalam rumah Kak Safiyah. Jadi amalan antara yang dilakukan, saya ringkaskan sebab banyak sini diberikan ya. Saya tak nak sebut semua sebab nanti mungkin ada yang dengar, ada yang tersinggung dan sebagainya. Tapi kata Kak Safia, antara amalan yang dilakukan oleh ibu saya, pernah saya terlihat ibu saya hari Khamis malam Jumaat, dia akan mengasap satu rumah kisi. Satu rumah saya akan diasapkan. Saya pernah beberapa kali tanya, tapi dia hanya menjawab, kau tak tahu, kau diam. Aku ni buat ni benda untuk kebaikan keluarga. Dan saya dah tak nak cakap lagi apa-apa kisi. Takut nanti ibu tersinggung. Saya ni macam durhaka pada ibu. Jadi saya dengan suami hanya diam saja. Anak-anak pernah tanya kepada neneknya. Dan neneknya menjawab, ini untuk melindungi rumah daripada dimasuki oleh makhluk-makhluk yang tak diundang. Jadi pendengar Ria 897 FM, sejauh manakah kebenaran mengasap rumah dengan asap kemenyan bara api satu rumah ibu Kak Safia arwahnya melakukan perkara sedemikian? Antaranya perkara lain juga yang dilakukan pada pintu-pintu rumahnya, khususnya pintu masuk dalam rumah dan pintu bilik arwah ibu Safia, akan diletaknya besi berani dan juga paku yang panjang. Jadi pernah kata Kak Safia, saya ambil, cabut paku yang dilekatkan pada pintu besi sebelah atas tu, dia cabut, simpan. Kemudian ibunya, arwah ibunya marah dan tanya, mana barang aku kat atas ni? Jadi Kak Safia pun tunjuk, lain kali kau jangan pandai-pandai kau cabut barang aku eh. Sedangkan rumah itu adalah rumah Kak Safia. Jadi apa nak buat, tak nak durhaka, tak nak melawan, Kak Safia buat bodoh lah. Hai, apa boleh dilakukan oleh seorang anak. Bila ibu meninggal dunia, rumah menjadi tak tenteram. Kisi, macam-macam perkara berlaku dalam rumah. Khususnya bilik arwah ibu saya, Kisi. Sejak ibu saya meninggal, macam-macam bunyi kami anak-beranak dengar. Bunyi orang tarik kerusi. Bunyi orang menangis. Kadang-kadang bila saya berjalan daripada ruang bilik ke ruang tamu nak ke dapur, ada orang panggil, Safia. Safia. Betul, Kisi. Anak saya pun pernah mengatakan bilik nenek seram. Sejak malam tersebut, malam-malam gangguan berlaku, kami tutup pintu bilik neneknya dan tidak usik. Dari situlah benda itu makin bertambah ataupun saya tak tahu dah memang ada dalam rumah. Akhirnya, saya dengan suami berusaha setelah banyak kali dalam rumah, khususnya dalam bilik arwah ibu. Tempat lain tak ada, Kisi. Bilik arwah saja banyak bunyi gangguan. Dapatkan seorang pakar datang ke dalam rumah. Dan pakar itu merasakan dalam rumah tak ada apa-apa. Tapi apabila dia melangkahkan kaki masuk dalam arwah, ya bilik arwah ibu saya, dia keluar balik. Dengan muka yang dapat saya lihat, ada benda yang tak kena. Jadi saya teruskan kisah Kak Safia di sini. Beringat-beringat Ria 897, bila dapat tahu, Kisi, dalam bilik arwah ibu mak saya rupa-rupanya mengamalkan ilmu memuja. Setiap hari Khamis malam Jumaat, setelah dia usap rumah, ketika semua orang sedang tidur, dia akan puja. Apa dia puja? Makhluk penanggal, Pontianak, Polong akan dipuja. Dan dalam bilik arwah, Kisi, ada lebih 17 makhluk jin yang terperangkap mengikut kata pakar tersebut. Bila saya dengar, terus lemah semangat saya. Suami sampai tak terkata. Nasib baiklah anak-anak tidak bersama dengan kami ketika itu. Jadi saya tanya pakar tersebut, macam mana nak keluarkan ? Dia kata memakan masa yang lama. Saya dengan keluarga harus bersabar. Memang seram, Kisi, bila dikatakan dalam bilik itu ada 17 makhluk jin yang disimpan, dipelihara oleh arwah ibu.
pakar mengeluarkan satu persatu. Antaranya, terperanjat bawah katil ibu, bawah tilam bila pakar tersebut mengangkatnya penuh dengan pasir entah datang dari mana. Sebab itulah, saya masih ingat sekali. Antara satu malam ketika saya terbangun di waktu malam, terdengar suara ibu memanggil saya. Safia. Saya bangun, keluar dari bilik, terus melangkahkan kaki ke depan pintu bilik ibu dalam keadaan mengantuk dan separuh sadar. Terdengar arwah ibu panggil. Bila berada depan pintu, saya istighfar. Kisi, mak saya dah meninggal. Siapa yang sebut nama saya? Sejak hari itulah, saya, suami dengan pakar cuba berusaha. Berusaha mengeluarkan jin apa jua dalam bilik arwah ibu tersebut. Kisi, pakar suruh saya dengan suami solat 5 waktu dalam bilik tu. Jangan solat tempat lain. Jangan solat di ruang tamu, jangan solat bilik saya, jangan solat dalam bilik arwah. Saya ingat lagi, ketika saya sedang mendirikan solat asar seorang diri dalam rumah. Suami bertugas, anak belum balik sekolah. Rakaat kedua, apabila saya sedang baca surah Al-Fatihah, ada benda tarik kain saya dari belakang sampai terbuka telekung sebelah atas saya, Kisi. Dan saya tahu, Kisi, bukan saya seorang dalam bilik. Saya tetap teruskan solat, Kisi. Setelah saya mulakan solat saya kembali, apabila telekung saya terbuka sedikit. Tapi memang suami saya pun mengatakan, waktu tu kami sedang solat maghrib, kata Kak Safia. Setelah waktu maghrib tu ada sedikit wirid yang kami lakukan, berzikir dan sebagainya. Malam nak tidur, suami tanya, awak tadi bila kita solat maghrib, awak nampak tak? Suami tanya saya. Saya tanya, nampak apa bang? Ah, tak ada apa-apalah kalau awak tak nampak. Saya mati-mati tanya dengan suami, kata Kak Safia. Nampak apa bang? Tak ada, bawa katil mak. Abang nampak macam mayat orang. Tak apalah bang, kita usaha dengan bantuan Haji Yusof. InsyaAllah kita akan dapat mengeluarkan barang-barang ini dari dalam rumah, ya bang. Yalah, insyaAllah. Itulah kisah pengalaman saya. Terima kasih kerana sudi berkongsi dalam kisah rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, dua kisah yang panjang tapi saya rasa boleh menggoyangkan rasa segan tu. Dan dalam rumah sedang solat, bila selepas solat maghrib dalam bilik ibunya, Kak Safia kata suaminya ada terlihat seolah-olah ada mayat yang terbaring di bawah katil. Bagaimana agaknya? Adakah anda mampu, anda boleh terima? Kalau gangguan sedemikian berlaku kepada anda sekeluarga, baik ingat apa jua yang berlaku, rancangan ini, rancangan Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bagaimana dengan anda semua? Kalau ada kisah, bolehlah hubungi saya dan bolehlah kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, kisah misteri, dan hantarkan ke talian 72346. Sekarang ni ada, selepas saya kongsi dua kisah yang pertama. Tiba-tiba komputer saya ni hang. Saya tak bidik Dia terus hang lah. Tak bergerak langsung mungkin agaknya dah waktu dia macam, yalah tahun baru Cina pun dia mogok lah, kena kejar patut cuti. Jadi saya akan cuba kembali pulihkan keadaan komputer saya ni yang tidak respon. Sebab kalau komputer ni hang, saya dah tak boleh main efek-efek, lagu-lagu semua. Saya akan cuba dan tengoklah kalau boleh. Tapi sekarang saya gunakan yang lain lah untuk putarkan lagu dan juga sound effect. Baik, yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Ini rasa pelik betul lah. Macam mana benda ni boleh... Sekali lagi saya cuba buka harap-haraplah, doakanlah semoga dia hidup baliklah. Kalau tak, kena main lagu ni. Dan saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya di Ria 897. Kisah-kisah yang diketengahkan setiap malam hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini datangnya daripada
apa ni? Oh, Suriati. Suriati berkongsi katanya di sini. Apa khabar, KC? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang cukup ringkas. Katanya di sini, saya dengan suami pernah memancing di salah sebuah kawasan di Changi. Waktu itu ingat lagi, KC, sekitar pukul 10 malam. Saya dengan suami dan ada juga beberapa keluarga yang lain memancing dekat Changi. Yang menjadi takut dan tanda tanya apabila katanya di sini, saya ternampak ada seorang perempuan. Pada mulanya dia berjalan dekat tepi pantai, kemudian dia perlahan-lahan masuk ke dalam air. Jadi saya pun teguh, saya tunjuk, "Bang, abang tengok perempuan tu bang, malam-malam macam ni pun nak mandi laut." Kemudian suami toleh tengok, saya rasa mungkin waktu itu suami tak nampak apa-apa. Suami tengok saya, "Awak ni jangan teguh boleh tak?" Jadi KC, memang benar. Orang-orang tua kita, ibu dan ayah kita sering kali marah kita, jangan suka menegur. Menegur tu ternampak sesuatu yang mencurigakan, khususnya berkaitan dengan makhluk halus dan sebagainya. Jangan tegur, sebab benda ni kalau ditegur, dia tahu kita cakap tentang dirinya dan dia akan ikut kita pulang. Maka itulah kiriman yang diketengahkan ini tentang makhluk ikut suami isteri ini pulang. Jadi setelah saya tegur, saya berbual dengan suami, saya pandang balik dekat dalam air itu, dah tak nampak KC. Mata saya tengok kiri kanan, dah tak nampak. Yang hairan, saya seorang yang nampak. Dan saya juga tengoklah keluarga yang lain, ada tak ternampak apa yang saya lihat. Tapi mereka masing-masing buat hal sendiri. Jadi setelah 2 jam dah ternampak benda itu, dah masuk 12 lebih tengah malam. Saya rasa seram, sejuk, tak sedap hati. Saya kata pada suami, "Bang, kita balik bang, saya macam nak demam lah bang." Saya kata pada suami saya. Suami saya pun tak fikir apa-apa. Kami pun bungkus, gedebak-gedebuk. Katanya di sini, pukul 1 lebih pagi, kami tinggalkan kawasan memancing, pergi ke kapak. Kemudian suami memandu. Dalam perjalanan, suami kata dia lapar, singgah sebentar dekat Changi, pusat makanan Changi. Suami beli sesuatu, saya duduk dalam kenderaan. Bila suami keluar, saya duduk dalam kenderaan, badan saya makin panas, nak demam KC. Apabila tiba-tiba terbau dalam kenderaan. KC nak tahu bau apa? Dalam kenderaan bau hanyi, hanyi ikan. Busuknya. Padahal suami saya satu hari suntuk memancing seekor ikan pun tak dapat. Jadi saya pun toleh ke belakang, tak nampak apa-apa, tapi bau hanyi makin kuat, nak buat saya muntah. Saya pun keluar dari kenderaan. Bila saya berada dekat tepi longkang, saya keluarkan muntah, kisi banyak saya muntah. Kemudian saya pandang balik dalam kenderaan, tempat duduk belakang kisi ada si dia sedang duduk. Saya nampak, saya tak berani masuk. Saya menjadi takut. Suami saya datang, suami tanya, "Kenapa awak kat luar? Awak okey tak?" Sebab muka saya dah pucat, bibir saya dah birat. Dan suami tanya, "Awak okey tak?" Malam tu juga, suami bawa saya pergi ke A&E. Tapi saya tak nak, KC. Dalam perjalanan, suami nak bawa pergi hospital. Ingat lagi, yang paling dekat waktu itu adalah Changi Hospital dekat dengan Simi. Suami sampai nak dekat hospital tu, saya boleh mengamuk, KC. Saya mengamuk sampaikan suami tak berani, suami patah dan pulang ke rumah. KC nak tahu sebenarnya kenapa saya mengamuk bila suami bawa pergi hospital? Sebab suami bawa saya pulang ke rumah sebab benda itu yang seolah-olah membisik di telinga saya supaya pulang segera. Sebabnya KC, adik saya tinggal bersama dengan saya, pengantin baru, dan dikatakan baru dapat cahaya mata, anak yang pertama masih dalam kandungan. Benda tu boleh tahu, KC dapat rasakan. Masuk dalam rumah, waktu tu ingat lagi, arwah bapa saya masih lagi ada. Kemudian dia berhenti. Kami buka pintu, "Korang dua jangan masuk, diri luar." Suami saya tanya, "Kenapa bah?" "Kau jangan masuk, kau tahu tak kau dengan isteri kau bawa balik apa?" Suami pusing belakang, kemudian terus suami saya gosok-gosok tangannya ketakutan. Saya pun takut KC, tapi tak dapat rasakan apa-apa. "Kau tunggu sana." Jadi akhirnya, suami saya berbual dengan saya. Waktu itu saya dah tak sedarkan diri, saya masih berdiri. Suami saya kata, "Saya sedang bermain-main dengan rambut." KC nak tahu suami saya dengar saya cakap apa? "Afsal lambatnya masuk. Dari tadi aku tunggu."
Suami saya terus tuli tengok saya cakap dengan nada yang menyeramkan sambil main dengan rambut yang panjang. Bapa saya terus keluar, ambil air, renjis dekat saya. Saya terpekik dan mengilai depan rumah. Jiran-jiran sebelah ada yang dah tidur, sampai ada yang jenguk dari blok sebelah melihat keadaan saya dengan suami. Kemudian suami saya disuruh masuk. Benda tu berkomunikasi dengan bapa saya, Kisi, di depan pintu rumah. Kau keluar, kau jangan masuk rumahku. Aku tak izinkan kau menjejak kaki dalam rumahku ini, kata bapa saya kepada benda itu. Tapi Kisi, benda tu seringkali mengatakan, aku tak nak datang, tapi dia yang ajak aku balik. Dipendekkan cerita, kata teman kita berikut ini, sejak itulah saya tahu, jangan kita suka menegur kalau kita nampak sesuatu yang pelik, yang aneh. Sebab memang benar kata orang tua, benda ini akan ikut kita pulang tanpa kita sedari. Renungkanlah, Kisi. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Kisi. Pendengar Ria 897 FM, wah, malam ni mungkin anda tak rasakan impak kisah pada malam ini. Tapi saya dapat rasakan impak kisah yang diketengahkan. Alamak, baru saya perasan, bilik sebelah lupa nak tutup pintu. Tak ada saya macam ni. Kalau bertugas malam dalam rancangan MG12, selalu saya tutup pintu. Sebab kadang-kadang tengah cerita ni, bila pintu tu tak ditutup rapat, ya, ditolak, dibuka, tidak begitu rapat lah, diletakkan satu di bawahnya, jadi benda tu mungkin akan terlepas dan dia tertutup sendiri, saya akan terperanjat. Aha. Jadi situ mengganggu emosi saya. Betul lah. Sekejap. Okey, saya akan tutup pintu sebelah. Awak kasih saya sedikit masa, mohon maaf lah. Sebab kalau tidak nanti dia tertutup sendiri, oleh kerana dia tak dirapat dah buka dengan betul. Saya juga yang takut jap. Bukan takut lah, yang segan. Okey, saya telefon diri saya, awak temankan saya kejap, Bunyi tak? Bunyi pun. Okey, best. Testing. Bagus. Baik. Okey, sekarang ini saya akan pergi sebelah, awak teman dengan saya. Saya akan tutup pintu sebelah, semoga saya dapat concentrate. Kan sedap sikit. Okey, pintu sebelah akan ditutup. Bagus. Baru tenteram sikit jiwa ni. Kalau tidak, memberontak di dalam ni. Okey, teruskan misteri jam 12. Pendengar Misteri Jam 12. Malam ni kisah-kisah mungkin membuat anda meremang. Begitu juga dengan saya yang berada di bawah tanah seorang diri. Tapi ingatlah, kita kena anggap semua sebagai satu hiburan saja. Yang baik dijadikan satu iktibar, mungkin pengajaran pada kita juga. Begitu jangan dengan kisah-kisah yang kurang baik, kita dapat tahu, dan kalau mungkin kurang pasti, tanyalah mereka yang pakar, guru-guru anda yang bertauliah. Jangan jadikan rancangan ini sebagai satu batu landasan untuk anda menimba ilmu. Tapi kalau sesuatu kesilapan dilakukan dan kita tahu itu salah, kita dapatkan ia sebagai, jadikan ia sebagai satu pengajaran untuk kita. Semoga kita tidak terjebak dalam laluan jalan yang salah. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan teruskan dengan kisah pada malam ini. Pelbagai kisah gangguan diketengahkan, tapi kali ini pula gangguan di dalam lift dalam rumah. Ketika nak pulang ke rumah. Dan kisah ini dialami oleh seorang pendengar. Nama samaran digunakan. Ini dia. Taufik berkongsi peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Taufik bercerita, katanya di sini, saya waktu itu baru saja ini kiriman SMS yang saya terima dengan kodnya Club KLUB dihantarkan ke talian 72346. Saya baru refresh. Wah, ni dahsyat ni. Tadi komputer saya dah okey. Sekarang SMS pula buat perangai. Hairan betul lah. Macamnya ni. Betul, nanti saya tunjuk anda. Sekejap, saya ambil gambar dulu. Jadi saya boleh buktikan yang memang benar-benar SMS sistem ni tengah down. Tak tahulah. Tahun baru Cina semua main mogok je. Macamnya ni. Baik.
Tak apa, nasib baiklah kisah Taufik ni saya ada salinkan kisahnya dan akan saya ketengahkan. Taufik kata kisah beliau ni ketika beliau baru hantar tunangnya setelah mereka keluar malam dan sampai di rumah sekitar 11 lebih malam setelah meletakkan keretanya di tempat letak kereta bertingkat. Dan kata Taufik dalam kisah SMS ni, sejak dia makan malam dengan tunangnya pada malam tersebut, tunangnya mengatakan ada tak sedap hati, macam ada sesuatu yang tak kena. Dan memang benar, benda ini bukan berlaku pada tunangnya, malah berlaku kepada Taufik. Taufik menceritakan, apabila saya dah sampai kawasan rumah, barulah saya rasa pun tak sedap hati, macam ada sesuatu yang tak kena. Dalam hati, tolonglah, janganlah benda-benda yang menyedihkan berlaku. Mungkin ada orang meninggal ke, jangan. Jadi saya pun pandu kenderaan, naik sampai tingkat atas kisi nak cari kapak. Maklumlah dah 11 lebih malam, susah nak cari kapak ke bahagian bawah. Akhirnya jumpa kisi. Ada kapak kosong. Saya pun letakkan kenderaan, keluar dari kenderaan. Semakin rasa tak sedap hati dibuatnya. Bila sampai di kolong blok, perasaan saya ni seolah-olah bercakap. Nak naik lift, nak naik tangga. Selalunya naik lift lah kisi. Dah terang lagi bersolo. Rumah saya tingkat 8, siapa nak naik tangga? Jadi pada hari tersebut, saya boleh tanya ni, naik lift ke tangga eh? Tak pernah umur saya tanya soalan tu, sebab rumah saya di tingkat 8. Jadi saya naik lift akhirnya. Saya masuk dalam lift, saya tekan rumah saya tingkat 8, pintu lift tertutup. Dalam perjalanan lift naik ke atas kisi, tiba-tiba ada suara di belakang. Nak, tingkat 6 tekankan. Saya toleh kisi, tak nampak orang. Tapi dengar suara seolah-olah bisik di telinga saya, tolong tekankan tingkat 6. Ya Allah kisi, kata Taufik. Berdegap degup jantung saya dibuatnya. Sampai tingkat 8, saya keluar. Kisi, itulah saya rasa jalan paling laju yang pernah saya buat dalam hidup saya. Tak lari tapi saya jalan, brisk walking, kata beliau. Sampai depan pintu rumah, menggigil cari kunci. Buka pintu masuk dalam, tercungap-cungap ketakutan. Saya pula semput kisi. Hey, macam Zah eh. Sampai depan rumah, ya, saya buka sepatu saya, saya keluarkanlah inhaler. Saya tekan beberapa kali untuk hilangkan semput saya. Kemudian saya masuk ke dapur untuk ambil wuduk, tenangkan diri. Selepas tu malam yang dimaksudkan, saya tak tidur dalam bilik. Sebab bilik saya, tingkap saya ni tepi katil. Bilik saya tingkap tepi katil dan tingkap itu menghadap koridor rumah. Saya tidur di ruang tamu atas sofa. Itulah peristiwa pengalaman saya yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Baik, malam ini kisah yang menyeramkan. Saya dapat rasakan tapi apa nak buat kan? Ini semua hanya satu hiburan. Saya teruskan perjuangan untuk berkongsi pengalaman. Dan jangan SMS lagi sebab sistem SMS saya ni sekarang dah down. Tak tahulah down apa ni. Down kerana mungkin kesilapan teknikal, saya tak pasti. Tapi memang down. Saya dah postpone gambar sistem SMS saya down. Awal tadi sistem komputer setelah saya cuba buka dan tutup beberapa kali, barulah dia boleh hidup. Ni sekarang SMS pula ni. Macam-macam hal malam ni Harap-haraplah ini hal sementara saja. Dan kita teruskan hiburan. Temankan saya KC dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Dan saudara, sebelum saya teruskan, jangan lupa hari ini hari Selasa. Dan sebentar nanti hari Selasa hari ini, saya akan berada di Joo Chiat Hamid & Sons. Joo Chiat, cawangan Joo Chiat, bertentangan dengan Joo Chiat Complex Taxi Stand. Jadi kalau anda ingin berjumpa dengan saya ataupun ingin dapatkan pakej renovasi, anda nak datang tanya harga, nak tengok-tengok. Sebab di sana juga ada cabutan bertuah akan dijalankan di sana. Boleh menang hadiah-hadiah yang ditawarkan. Juga ada mini buffet lah, macam juadah ringan yang disiapkan sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina oleh Hamid & Sons, General Contractor. Dan datang ke sana beramai-ramai dengan keluarga, dengan teman-teman, datanglah. Saya akan berada di sana untuk sampaikan laporan lintas langsung dari pukul 2 sampai 4 petang. Jadi datang ke sana. Dan mungkin kalau dah berada di kawasan Joo Chiat tu, anda boleh langsung ke Musica Records lah untuk anda dapatkan CD VCD Misteri Jam 12 yang berharga $19.90. Dan kalau nak datang, dah beli CD tu, bolehlah jumpa saya, nak bergambar ke, nak suruh tanda tangan ke, boleh. Saya akan bersama dengan anda dari 2 hingga 4 petang bersama dengan Hamid & Sons dan juga rakan-rakan di sana yang akan turut membantu anda. Jangan takut kalau datang tak beli package pun tak apa, tanya harga pun
pun boleh, jangan takut, tak akan dipaksa ya. Ini semua bertujuan untuk memberikan anda peluang untuk bertanya dan juga pastinya dapatkan quotation dari Hamid and Sanjana Contractor. Baik, saya akan teruskan hiburan dengan kisah selanjutnya. Anda yang lain boleh hubungi saya kalau tak buka talian dan orang bising ya. Diharapkan yang telefon tu yang bersungguh-sungguh yang nak bercerita. Pendengar Ria 897 FM, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Berikut ini ada kiriman SMS respon dari Encik Jeffrey berkenaan dengan kisah yang kedua, makhluk dalam rumah. Dikongsi awal tadi kisah ya, yang diceritakan oleh seorang anak setelah ibunya meninggal dunia dalam rumah ada gangguan. Tapi sekarang ini Jeff berkongsi satu peristiwa yang agak serupa. Bila kisah ceritakan tentang gangguan dalam rumah, saya ada satu kisah dan akan saya sentuh kisah Cik Jeffrey tentang gangguan dalam rumah dapat dihalau keluar, dapat dibersihkan rumah tersebut daripada didiami oleh makhluk-makhluk jin dan sebagainya. Tapi ada gangguan pula lain yang timbul. Apakah gangguan yang dimaksudkan oleh Encik Jeffrey? Menerusi kiriman email yang di-emailkan pada saya, akan saya kembali sebentar nanti. Tapi sekarang 669-11897. Selamat tengah malam Kak Maya. Selamat tengah malam KC. Dan Kak Maya ada pengalaman tentang apa Kak Maya? Silakan. Okay, ini pengalaman Kak Maya yang tadi yang KC ada bacakan email tu. Cik Amran, siapa tu? Cik Amri. Amri kan? Okey, Kak Maya pernah duduk di Tanglin Hall masa tahun 1987 hingga ke tahun 1996. Okey, di dalam sekitar tahun 1992 dah masuk 93 gitu kan. Ada satu tragedi yang terjadilah di rumah. Kak Maya tinggal di Tanglin Hall. Dan kalau dikatakan Tanglin Hall caplau lah eh. Memang kalau dikatakan pocong tu memang ada, Casey. Tapi yang saya ingat masa tu, family Kak Maya ada datang lah. Kita ada buat jamuan sikit. Jadi adik angkat Kak Maya berusia dalam 9 tahun. Saya Kak Maya pernah cerita lah. Jadi anak saya, masa anak Kak Maya masa tu yang kecil tu berumur dalam 4 tahun, yang besar tu berumur dalam 6 tahun lah. Adik angkat saya dalam 9 tahun diorang pergi kedai. Selepas maghrib tau, Casey. Apabila diorang naik tangga daripada tingkat 1 hingga saya tinggal dekat 10 sampai tingkat 10 diorang naik tangga. Jadi bila dengar kecoh-kecoh tu, adik angkat saya nama gegel lah. Dia menangis. Dia pekik. Habis saya cakap, kenapa kau nangis? Dia pekik. Dia kata dia nampak pocong. Dia kata pocong lah, kejar diorang lah. Saya cakap tak ada lah, bukan pocong lain, tak ada pocong lah, ngarut aje lah. Saya cakap gitulah kan. Tapi apabila dah berlalu tu semua kan, kirakan diorang semua dah balik, keluarga saya semua dah balik lah kan. Malam tu Casey, anak saya yang sulung tu, nama Isyam, dia kejutkan saya, Mama, kenapa nak benda tu yang tadi yang kejar kita tu, dia main piano lah Mama. Dia duduk, pasal saya ada piano lama yang besar tu dia duduk buat piano. Padahal piano tu tak buka tau Casey. Tapi kita boleh dengar bunyi dreng. Tapi bayangkan lah, pasal piano tu kalau tak buka cover, macam mana orang boleh picit, betul tak Casey? Ini berbunyi ting dreng bunyi. Habis saya cakap, mana ada, Mama tak pernah nampak pun, tak ada benda lah. Saya cakap gitulah. Budak kan nampak kan Casey kan. Habis tu hari yang pertama. Bila hari yang kedua masuknya, ini saya yang mengalaminya lah. Saya tidur buka tingkap lah Casey. Itu dalam sekitar dalam pukul 10 lebih tau Casey. Lepas tu bekas suami Kak Maya dengan budak-budak tengah tengok TV di luar. Jadi Kak Maya tidur di bilik, buka tingkap. Kali Kak Maya dengar lah benda tu bunyi kekok-kekok kan. Suara dia kan macam bunyi angsa kan. Apabila Kak Maya tulis sebelah kiri pak tingkap tu, benda tu tengah terbang lah Casey. Pasal bayangkan Casey, rumah Kak Maya tingkat 10 tau. Tingkat 10 ke mana penghabisan mana boleh orang bergantung kat situ. Itu benda dia dah bergayut gitu. Apalagi Kak Maya pun baca je lah apa yang tahu kan. Kita baca Allah syaitan saja. Kak Maya azan,
Dia melari ke sini. Dia terbang. Macam dia punya bunyi pelan tau. Bila dia bila dia punya pelan tu, kirakan dia dah jauh tau Casey. Tapi saya cakap tu sebab Casey, yang kalau benda-benda gini ni, memang ada orang yang piara di sana. Tapi yang cik siapa tu, Amri eh? Mudah-mudahan minta bantuan lah. Itu yang sebaik-baiknya. Terima kasih ya. Yelah itu Casey eh. Terima kasih Kak Maya. Itulah pengalaman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang lain boleh cuba hubungi saya 669-11897. Sebelum saya jawab panggilan anda saudara, saya nak sampaikan kisah yang dikirimkan. Kalau tadi kisah Encik Amri, Kak Safia berkenaan dalam rumah, ini Encik Jeffrey mengirimkan email kepada saya, tertarik kepada kisah. Jadi email ini boleh dikatakan saya baru terima awal tadi, dan ia menarik perhatian saya ni sebab tajuk yang diberikan. Dan saya baca rangkap yang pertama dan cukup menarik pengalaman Encik Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisimualaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jeffrey dan tolonglah kisi kongsi bersama pengalaman saya. Dan ini tertarik apabila saya terdengar kisah yang dialami oleh Kak Safia tentang dalam rumah yang ada gangguan. Kisi, saya pernah mengalami perkara yang serupa. Tapi saya tak nak cerita apa yang berlaku dalam rumah. Setelah memanggil pakar, rumah saya dipagar. Empat penjuru dalam rumah dipagar. Di ruang tamu, empat penjuru. Di bahagian dapur, empat penjuru. Dalam setiap bilik tidur termasuk study room, empat penjuru dipagar. Jadi benda ini tidak boleh masuk. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Encik Jeffrey tinggal di rumahnya tingkat dua di kawasan Bukit Panjang. Setelah dapat dihalau keluar makhluk yang datang ke dalam rumah, kisi benda tu tak henti mengganggu saya, isteri dan anak-anak. Pernah waktu malam pukul 2 pagi saya pergi ke tandas. Tandas dalam bilik saya waktu tu tak boleh sebab apa, rosak. Jadi saya menggunakan tandas bahagian dapur. Bila masuk tandas bahagian dapur, saya keluar. Tandas saya tepinya tingkap, tingkap dapur. Keluar dari tandas, pendengar Ria 897, Casey, keluar dari tandas bahagian dapur rumah, saya dah lap kaki saya bersih. Saya langkah keluar di tingkap dapur. Jeffrey, kasih aku masuk. Hei, astaghfirullahaladzim, apa pula yang bagi aku ni? Saya toleh Casey dekat tingkap dapur, nampak kepala orang Casey, mata terbeliak. Jeffrey, kasih aku masuk. Kenapa kau kunci aku? Casey, bukan saja saya, malah anak-anak sekarang. Saya ada dua orang anak, masing-masing ada bilik sendiri. Sekarang dua orang anak saya tidur satu bilik yang sama. Antara satu anak saya mengadu waktu tengah malam, saya dengan isteri sedang tidur. Baba, baba bangun, ba. Saya tanya kenapa. Ba, dekat tingkap ada orang panggil nama, nama Wan nak masuk dalam rumah. Casey, saya pernah kenal, jadi saya percaya apa kata-kata anak saya. Isteri saya belum kenal lagi Casey. Tak ada lawan, jangan fikir bukan-bukan. Sekarang ini anak saya dua orang, satu berusia 14, satu berusia 15 tahun. Dua-dua tidur bilik yang sama sebab mereka takut. Mereka dah kenal lagi Casey. Dan akhirnya isteri saya pernah terkenal. Kali ini bukan di tingkap dapur, tingkap bilik, malah di ruang tamu. Malam tu ingat lagi, bila isteri saya keluar pergi dapur, kemudian malam tu nak masuk balik dalam bilik, isteri perasan tingkap di ruang tamu terbuka, terbuka luas. Isteri pun menghampiri tingkap, baru nak tutup, dengar kisi orang bersuara. Ina, kenapa kau tak kasi aku masuk rumah kau? Isteri saya bila dengar orang bersuara dalam keadaan yang sunyi dan sepi, apalagi kisi, dia pun terpekik. Saya terbangun dari tidur, saya keluar, anak-anak bangun, isteri menangis, terus lari peluk saya. Dan sekarang ini, tak ada seorang pakar pun boleh bantu saya, Casey, kata Encik Jeffrey. Mengikut kenyataan yang diberikan dalam kiriman email, sebab pakar memberikan satu penjelasan yang saya rasa masuk akal. Di dalam rumah saya,
Jadi boleh dipagar. Kalau di luar, dia boleh halau. Tapi kalau benda tu nak datang balik, terpaksa kena halau dan halau berterusan. Dan ini akan memakan masa, memakan banyak kalilah perkara ini harus dilakukan, kata Jeffrey. Jadi saya terpaksa diamkan saja. Atau tidak pun, janganlah pandang dekat tingkap. Kalau keluar dari tandas, kalau tidur waktu malam, Casey, memang menyeramkan. Cuba Casey bayangkan, kata Jeffrey. Eh, Jeffrey, awak pun, eh? Jangan macam ni. Tak apalah, saya tetap baca lah, eh? Cuba Casey bayangkan. Kalau Casey sedang tidur di waktu malam, pandang ke arah tingkap bilik, tiba-tiba ternampak perempuan rambut panjang sangat. Tengok Casey senyum dan bersuara, kasihlah aku masuk. Apa Casey buat? Renungkanlah Casey, terima kasih. Terima kasih kerana membaca pengalaman saya yang baru saya hantarkan awal tadi dari Jeffrey Ismail dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM, anda boleh hubungi saya sekarang dan saya akan terus ketengahkan kisah-kisah anda di Ria 897 dalam rancangan yang digemari ramai Misteri Jam 12. Bersama dengan saya pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Saya. Ya, silakan. Casey? Ya, silakan. Makcik Suci, halo. Ya, silakan. Halo. Cik. Ya, ya, silakan, ya. Silakan dengan pengalaman. Saya Casey, tak dengar. Ya, silakan. Ya, ya. Selamat malam semua. Selamat malam Casey. Dah lama saya tak cerita. Kisah yang saya nak cerita ni Casey, baru berlaku Casey, baru 2 bulan. Dan sebentar tadi pun berlaku juga, iaitu bunyi ketukan. Orang ketuk-ketuk rumah saya. Waktu itu Casey malam Jumaat. Tapi masih siang saya nak dengar Misteri Jam 12. Bila dengar ketukan tu, saya terjadi. Sekarang saya cerita sebab saya terdapat pandangan. Cerita saya begini, Casey. Waktu saya sedang menonton TV, lepas gelora di Haji Sarang, kata orang, kalau tak salah. Lepas cerita tu, saya dengar ketukan di pintu rumah saya kuat, Casey. Dari ketukan tu, saya rasa seperti kanak-kanak sebab kalau orang dewasa, tentu ketukan tu di pertengahan pintu saya. Tapi di bahagian bawah. 2 kali, Casey. Pada ketukan yang pertama, saya memang tak boleh bangun dengan cepat sebab saya ni tak kuat. Jadi saya biarkan. Bila saya lihat lampu di bilik suami saya, saya ingatkan dia masih belum tidur, dia boleh buka lah. Tapi suami saya tak buka pintu tu, barangkali dia tertidur dalam bilik. Bila saya tak buka ketukan tu, saya biarkan. Dalam 15 minit, bunyi lagi ketukan tu yang RPC. Kali ni sungguh seram ketukan tu. Kalau ada orang yang mengetuk pintu itu, tentu dia berhajat, tentu dia memanggil nama saya atau nama cucu saya. Sofia namanya, sebab saya jaga cucu saya sebab setelah pagi bila malam cucu saya pulang. Jadi saya sangkakan ketukan itu tentu datang dari jiran sebelah, dari budak kecil di sebelah namanya Mimi. Tapi ketukan itu tak ada bunyi apa-apa pun, cuma dengan ketukan itu saja. Jadi selepas mendengar ketukan itu, saya rasa seram. Jadi saya pun terus masuk tidur. Selepas beberapa hari kemudian, anak saya Eddie dan isteri datang ke rumah saya dan membawa anak-anaknya untuk tidur bermalam di rumah saya selama 2-3 hari.
Malam pertama Casey, sewaktu nak tidur, anak saya yang nama Eddie ada anak kecil, baru dalam 2-3 bulan kalau tak salah saya. Dia menangis tak berhenti. Saya pun heran kenapa budak ni menangis tak berhenti. Lepas saya bacakan sesuai Al-Quran, baru dia berhenti. Itu pun dah hampir pagi baru dia terselam. Bila waktu esoknya, nantu saya beritahu saya, malam tadi dia terdengar suara budak meringik. Suara tu suara kanak-kanak. Agak-agak dalam 5-6 tahun meringik-ringik. Betul-betul di sebelah tingkapnya. Tingkap rumah saya ni berhadapan dengan pintu lip. Dah lama saya tak dapat gangguan seperti ini, Casey. Sebelum tu, saya ceritakan, sebelum berlaku kisah-kisah gini, bilik saya di bahagian belakang bertentangan dengan tempat letak kereta. Pernah satu hari ketika saya nak melelapkan mata, waktu itu betul-betul dah sunyi sepi. Saya terdengar bunyi loceng kaki, gang kaki berbunyi kencing. Bila tiba tingkap saya, bunyi berhenti. Jadi saya rasa takut gitu. Saya rasa gangguan ni dah mula datang balik. Sebab dah lama tak dengar gangguan seperti ni, Casey. Jadi tadi sebelum saya sampaikan cerita ni, bunyi ketukan tu juga. Malam ini suami saya pergi pancing, tak ada orang kat dalam rumah ni, tinggal saya seorang. Ya Allah, saya seorang betul, Casey. Ha, itulah Casey. Terima kasih ya. Selamat malam. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman seterusnya. Cakap tentang benda yang baru saya terima, berikut ini adalah kiriman email yang ingin saya ketengahkan. Tetapi kisah emailnya ringkas. Ada sesuatu yang dikirimkan bersama email ini. Apa yang bakal anda dengar semua hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Pendengar Misteri Jam 12, kiriman email berikut ini datangnya daripada dari Zamri. Katanya Zamri, kisah saya ingin berkongsi satu peristiwa dan pengalaman saya bukanlah tentang kisah panjang lebar. Saya dah sertakan satu audio klip yang ringkas beberapa saat untuk Casey dan pendengar-dengar. Ingat Casey, audio klip ini sebenarnya sound telah pun saya amplify kepada 30 kali lebih kuat daripada sound yang asal. Jadi sound asal bunyinya cukup perlahan. Saya telah pun amplify, maksudnya telah pun kuatkan kali 30. Jadi inilah yang saya dapat. Nanti akan saya beritahu anda, Casey, benda ini saya petik di mana. Tapi saya akan beritahu pendengar sekarang jugalah ya. Sound yang dikirimkan oleh Cik Zamri yang dikatakan ini dirakamkan. Dirakamkan di mana agak-agak anda? Dirakamkan di salah sebuah bangunan yang beliau jaga sebagai pengawal keselamatan di Singapura. Zamri tak nak beritahu di manakah bangunannya. Tapi inilah sound yang dirakamkan. Sebab apa? Beberapa kali dia dengar sesuatu tetapi mungkin dia nak cubalah sejauh mana kebenaran telinga yang mendengar pada waktu malam bila dia bertugas. Jadi dia telah merakamkan sound yang dimaksudkan ini. Sound ini tidak ada apa-apa yang menarik. Bukan dengar tangisan perempuan, bukan dengar bunyi budak menangis, bukan dengar bunyi apa-apa yang menakutkan. Tetapi bila saya amplify 30 kali lebih besar daripada sound asal, ini yang saya dengar dan saya terus menjadi takut bila jalan di tepi blok yang dimaksudkan. Baik, mungkin ada yang takut boleh perlahankan suara radio, tapi sekarang saya akan putarkan sound yang dikatakan oleh Zamri, seorang pengawal keselamatan di salah sebuah bangunan di Singapura. Saudara, bagi yang takut, yang lemah semangat, saya ini pertama kali saya nak dengar ni. Saya pun belum lagi test 1, 2, 3
Dan ingatlah Pak Juan yang diketengahkan dalam rancangan ini, kita harus anggap semua hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan ini. Baik, kalau sudah bersedia kita dengar sekarang sound yang dikatakan oleh Zamri dirakamkan di salah sebuah bangunan yang beliau ditugaskan untuk menjaganya di Singapura sebagai seorang pengawal keselamatan. Dengar sekarang. Sekali lagi akan saya putarkan sound memang ringkaslah audio clip yang dirakamkan, tapi dikuatkan sound ini, dan inilah bunyi yang dapat dirakamkan oleh Zamri ketika bertugas. Sekali lagi kita dengar bunyinya. Baik, seram juga dengar. Kita dengar sekarang. Dengan misteri jam 12 bertemankan saya DJ Champion KC dalam rancangan MJ12, dan dengan rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya akan teruskan dengan kisah-kisah selanjutnya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Banyak kisah malam ini berkisahkan tentang gangguan dalam rumah. Ada yang dapat dikeluarkan, ada yang masih terperangkap. Ada juga hanya mengganggu sudut-sudut tertentu, seperti kisah dari Kak Safia mengganggu bilik arwah ibunya, ya, terdengar suara, dengar orang pekik, memanggil nama. Ada pula dah dihalau keluar, kiriman email Jeffrey, dihalau keluar, makhluk tu tetap nak datang masuk tetapi tak boleh sebab dikatakan rumah tu dah dipagar. Sejauh mana kebenaran, ingat semua ini hanya satu hiburan, dan ingin tahu kepastian, anda tanyalah mereka yang arif dan pakar dalam bidang ini. Baik, sekarang ini 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Salam, siapa bercakap ni? Ini Cik Rosita. Cik Rosita buat panggilan dari mana ni? Saya dari Johor Bahru. Saya pernah call KC sebelum ni tentang cerita pasal rumah saya. Aha. Yang di Johor Bahru ni lah. Aha. Jadi ini tentang pengalaman tentang apa kali ni? Kali ni tentang rumah saya lagi diganggu. Oh, silakan, silakan. Masa tu baru juga berlaku sebelum bulan puasa itu hari. Aha. Seminggu sebelum bulan puasa lah. Jadi apa yang berlaku, silakan. Pada malam tu saya memang perlu balik kerja. Saya memang selalu balik kerja lambat lah, lewat kurungan malam kan. Lepas tu saya buat kerja rumah semua, okey lah, tak ada benda. Lepas tu saya solat lah. Selepas saya solat tu dalam dekat pukul 2 lebih tu, saya pun baring dah penat tu, saya nak tidur. Baru saya nak lelap mata, sekali yang saya menantu ada, anak saya pun ada. Jadi bila menantu saya tu, sebelum tu dia dah ternampak. Tapi dia diamkan diri. Lepas tu dia bikin susu anak dia pergi dapur. Bila dia sebelum pergi dapur tu, masa dia nampak kat depan tu, dia nampak ada benda satu jalan ni pakai baju putih. Lepas tu dia nampak mukanya hitam, matanya merah. Tapi dia berjalan terus ke saya punya tangki lah, dekat dapur tu. Tapi dia tu dia diamkan diri. Dia dah cakap dengan anak perempuan saya, tapi dia dah cool down sikit lah lepas tu. Lepas tu anak perempuan saya suruh dia bikin susu anak dia. Dia pergilah dapur. Anak perempuan saya pun dah keluar ke depan. Jadi dia pergi ke dapur tu, bila nak buka lampu dapur, dia terus menjerit pekik. Dia nampak benda tu betul-betul kat tangki berdiri. Saya pun tengah baru nak terlelap tu, saya pun terpanjat. Saya bangun, saya marah dia. Kenapa ni pagi-pagi buta macam ni pekik? Dia kata tak apa mak, nanti saya cerita. Dia cakap gitu. Saya dengar suara dia dari macam. Jadi bila saya dengar suara dia macam, saya tanya balik, kenapa ni? Cakap pasal. Dia cakap tak apa, nanti saya cerita. Lepas tu dia cakap dengan anak saya, dia tak mau cakap dengan saya, dia takut. Jadi bila cakap dengan anak saya, anak saya cerita, dia kata muka yang dia nampak kat dapur tu, dia nampak muka tu sama macam muka mak, dia cakap. Saya pun lepas terus berdiri rumah semua. Berdiri bulu rumah saya. Masalah apa? Masalahnya dia dah nampak muka hitam, tapi muka tu serupa macam muka mak
dia cakap. Saya memang ada takut, tapi selepas tu kita pun cuba usahalah cari menjumpa ustaz lah. Jumpa ustaz, jadi ustaz ni kasih air dulu, dia kata awak cuba sembuhkan setiap penjuru rumah kan. Dengan bangkan rumah tu lah. Jadi bila ada orang sebelah rumah saya tu, ada tolong saya jugalah. Habis dengan dia suruh beli radik hitam dengan garam kan. So taburkan kat rumah, campakkan semua keliling rumah lah. Jadi selepas tu memang ada budak yang anak kat saya ni tolong saya, so taburkan. Tapi bila masa dia taburkan, dia campak kat dapur tu, dia seperti Allahu Akbar, dia terus pingsan. Saya sempat-sempatnya saya tengok, saya panggil-panggil nama dia, tak ada, tak jawab. Sekali tengok dia dah pingsan kat bawah. Bila saya panggil orang sebelah, dia orang sebelah cakap dia ada kat dapur, benda ada, benda tu hitam, cakap rambut panjang sebelah, pendek sebelah. Jadi benda tu kata besar. Jadi saya tu orang sebelah pun cubalah tolong ni beberapa hari. Tu kita cuba. Lepas tu saya pun, saya pula memang tengah tak boleh sembahyang lah masa tu. Jadi lepas tu pun kita cuba tengok lah macam mana keadaan. Jadi makcik sebelah pun cakap tak apalah, kita tengok, kita dah kasih apa, dah taruhkan apa garam dengan lada hitam tu kan. Dengan air ustaz yang kasih tu kita dah spray. Tapi so far alhamdulillah lah. Jadi saya yang sebelum ni cerita dengan Casey pasal anak saya tu, masa tu kakinya selalu lebam-lebam tu, ustaz cakap memang benda tu selalu sedul darah anak saya. Tapi selepas yang saya dah tabur garam tu, anak saya punya kaki alhamdulillah dah tak ada sampai sekarang. Dah tak ada lebam-lebam lagi. Tapi saya rasa memang betul lah benda tu kacau ganggu rumah saya. Terima kasih Kak Rosita eh. Dengan kiriman pengalamannya. Terima kasih kembali. Selamat malam. Itu dia pendengar kita dari Seberang Tambak berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey saudara, saya tutup tirai. Saya jumpa anda esok malam. Dan sebentar nanti ya, hari ini hari Selasa, sebentar nanti 2 sampai 4 petang saya akan berada di Cawangan Hamid Ensan, Cawangan Juchat. Kalau ingin mungkin berjumpa dengan saya eh, dan kalau ada yang dah beli VCD CD Misteri Jam 12 Jangan Takut Hantu di Musika Record, boleh dapatkan segera. Dan juga saya akan berada ada di Hamid Ensan, ada di sana ada cabutan betua, ada sedikit bufet kecil lah, ataupun makanan juadah ringan yang disiapkan untuk anda yang datang. Dan juga mungkin kalau ingin bersembang dan juga ingin dapatkan quotation juga boleh. Yang penting sekali, ingin tanya tentang ubat elok rumah, boleh langsung ke sana. Dari saya untuk anda semua, terima kasih kerana setia bersama saya pada malam ini. Dan mohon maaf lah kalau ada gangguan-gangguan SMS yang tak boleh saya bacakan. Saya dah tunjukkan lah kenapa sebab tiba-tiba not in service dan sebagainya. Jadi jumpa anda esok malam. Diharapkan semua dalam keadaan baik dan selamat beristirahat, selamat bercuti. Terima kasih.